Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Sahabat dermawan sekalian Kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita di dalam kitab Arba'in an Nawawi Yang pada hari ini kita akan masuk membahas daripada hadis yang kelima Di dalam kitab Arba'in an Nawawi yang, di, yang dimukil di عليها الامام يحيى بن شرف النووي حديث yang diriwayatkan oleh ام المؤمنين سيده عائشة بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس ان ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد Rawahul Bukhari wa Muslim Wa fi riwayatin Muslim, Man amila amalan laysa alihi amruna Fahuwa rad Hadith yang kelima Yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala Menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa Mengingatkan kepada kita Untuk tidak mengerjakan Segala sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik mungkin sering kita mendengar kalimat bid'ah atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di sini Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina barang siapa yang melakukan sesuatu fi amrina daripada urusan agama ini Hada ma laisa minhu fahuwa rad yang tidak ada asal usulnya yang tidak ada nasnya maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim adapun di dalam riwayat Muslim secara khusus ada tambahan man amila amalan laisa minhu laisa alaihi amruna fahuwa rad barang siapa yang melakukan suatu amal yang mana amal tersebut tidak ada perintahnya daripada kami maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dermawan sekalian, hadis ini adalah peringatan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita untuk tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama kita terlebih sesuatu yang baru itu adalah yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah tidak ada landasannya daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW Ini merupakan suatu hal yang berbahaya apabila kita uh, menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bisa dikembalikan uh, nasnya atau apa yang kita lakukan itu dalilnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an dan begitu juga as Sunnah yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak semua yang baru ya sebagaimana yang difahami oleh banyak atau segelintir orang pada masa ini ya menganggap segala sesuatu yang baru ya mereka menukilkan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah sesat dan segala yang sesat itu masuk ke dalam api neraka tidak sebagaimana apa yang digambarkan oleh para ulama bahwasanya apapun ya, perkara apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad saw itu adalah segala sesuatu yang dolalah yang sesat kita harus kembali lagi kepada apa yang dimaksudkan daripada uh, perbuatan bid'ah itu sendiri atau sesuatu yang bid'ah itu sendiri merojeknya ya kita kembalikan kepada apa yang dimaksud oleh para ulama karena merekalah yang paling memahami akan makna atau maksud yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad saw ya, tidak bisa kita langsung mengatakan Kullu bid'atin berarti semuanya ya yang baru itu uh, adalah bid'ah uh, sesat suatu uh, bid'atin segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dolalah ya uh, sesat tidak hadis ini adalah hadis yang disebut oleh para ulama adalah hadis yang hukumnya secara umum ya hukumnya secara umum untuk kita menyikapi hadis semisal ini, maka kita harus mencari lagi. Apabila ada hadis yang lebih spesifik yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW atau hadis yang khusus, maka harus kita gabungkan kedua hadis tersebut. Dan kita dapati, di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. ila yaumil qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan falahu ajra wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah ada hadis khusus yang lebih diperinci lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu daripada hadis umum ya baik itu kullu bid'atin dhalalah Hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad atau hadis yang disaji dari warah oleh Sayyidah Aisyah man ahda atau man amila amala alaihi amruna <coughs> Di sini Nabi Muhammad wasallam lebih menspesifikkan lagi ya apa-apa saja yang dimaksud daripada segala sesuatu yang baru itu. Apakah semua yang baru itu sesat? Tidak. Ya sebagaimana kita mengetahui bahwasanya para ulama ya ulama yang bukan sekedar ulama uh, celengan atau ulama kecil agar uh, tetapi pembesar para ulama ya mereka membagi-bagi bid'ah karena mereka memahami semua daripada mereka memahami bahwasanya bid'ah itu tidak semuanya sesat ya bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang sesuatu yang dibuat yang tidak ada tidak bisa dikembalikan <tuh> dasar hukumnya kepada Al-Quran ataupun Sunnah. <coughs> Namun, apabila sesuatu bid'ah atau perkara yang baru tersebut bisa dikembalikan, ya, okay. dalilnya kepada nas Al-Quran atau Sunnah, maka tidak bisa dikatakan bid'ah ini adalah bid'ah yang sesat. Oleh sebab itu, Al-Imam Syafi'i misalnya, ya, di antara ulama yang membagi bid'ah itu dengan beberapa bahagian. Al Imam Syafi'i beliau mengatakan al bid'ah bid'atan. Bid'ah mahmudah wa bid'ah madzmumah. Bid'ah itu ada dua. Ya, kata Imam Syafi'i, bid'ah itu adalah ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang uh, buruk. Begitu juga di antara ulama yang lain yang membahagi bid'ah adalah semisal Al Imam Al Aiz bin Abdul Salam yang beliau mengatakan al bid'ah ta'tariha al ahkamil khamisah. Bid'ah itu dimasukkan lagi kepada hukum-hukum syariat yang lima. Terkadang bid'ah itu malah jadi wajib. Wajib kita lakukan bid'ah. Terkadang bid'ah itu sunnah. Terkadang bid'ah itu mubah, terkadang bid'ah itu makruh, terkadang bid'ah itu haram. Dan semua itu ya bisa kita kembalikan, ya. Kapan bid'ah itu jadi wajib? Kalau ada nas Al-Qur'an dan nas hadisnya yang bisa dimasukkan bahwasanya sesuatu itu yang baru tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan punya hajat uh, untuk umat maka jadi wajib terkadang jadi sunnah terkadang jadi mubah dan sebagainya banyak lagi diantara para ulama kita yang membahagi uh, bid'ah itu dengan beberapa bahagian semisal ya uh, al Imam Ahmad ibn Abdullah al Asfahani begitu juga Ahmad ibn Hussein al Husain al Bayhaki atau lebih dikenal dengan Imam al Bayhaki begitu juga al Imam ibn Hazm begitu juga Al Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya termasuk ya yang membahagi bid'ah juga adalah Al-Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Taimiyah beliau pun ya membahagi bid'ah bahwasanya bid'ah itu tidak semerta-merta adalah seluruhnya sesat hadirin kembali lagi ketika kita mendapatkan satu hadis yang sifatnya umum ya Maka apabila kita akan mendapati hadis yang lebih terperinci yang artinya adalah lebih khusus disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang umum ini harus kita gabungkan dengan hadis yang khusus supaya kita dapat lebih mencerna hadis umum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tadi yang kita sebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil Islam ya sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila Ini hadis juga yang diriwayatkan oleh al, al Muslim di dalam sahihnya. Maka hadirin, Nabi mengatakan barang siapa yang menciptakan sesuatu sunnah ya, menciptakan satu sunnah perbuatan hasanatan yang mana perbuatan itu baik maka apa kata Nabi orang yang menciptakan sesuatu yang baru itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan akan juga mendapatkan pahalanya sampai ke yaumil kiamah. Disebut juga oleh Nabi barang siapa yang melakukan satu sunnah yang buruk. Ya. Kita tidak mengatakan sunnah itu ada yang buruk, tetapi sunnah di sini adalah sesuatu yang baru. Ya, yang tidak baik dan <tuh> dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dosanya dan orang-orang yang melakukan mengikuti apa yang dia lakukan apa yang dia ciptakan akan juga terciprat uh, dosanya kepada yang menciptakan tersebut sampai yomil kiamah oleh sebab itu ketika kita melihat bagaimana para ulama ya sekelas Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bayhaqi, Ibnu Hazm, bahkan Imam Ibnu Taimiyah Mereka tidak semerta-merta langsung mengatakan semua bid'ah itu sesat karena mereka memahami hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di antara mereka membagi-bagi <coughs> pembahagian bid'ah itu sendiri. Anggaplah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bid'ah bid'atan, al bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Di zaman Nabi SAW, para sahabat tidak kaku di dalam beribadah. Ada di antara mereka yang berinovasi ya, ketika uh, beribadah padahal Nabi Muhammad SAW masih hidup di waktu itu. Semisal contoh ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah. Beliau mengerjakan setiap kali beliau masuk ke dalam masjid, beliau mengerjakan solat dua rakaat. Ya, setiap setelah beliau berwudhu, beliau mengerjakan solat sunnah dua rakaat. Itu dikatakan Nabi Muhammad dapat kabar dari Malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah SAW mendengar <tell> telapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah itu sudah terdengar suaranya daripada surga ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah bertanya, "Bilal, apa yang engkau lakukan? Apa sesuatu yang aku ajarkan? Ya, yang sesuatu yang tidak aku ajarkan, yang belum aku ajarkan, tetapi engkau kerjakan." Kata Sayyidina Bilal tidak ada ya Rasulullah Semuanya aku mengikuti apa yang kau lakukan Kecuali mungkin ya Rasulullah Aku setiap selesai berwudu Maka aku mengerjakan Salat sunnah wudu Dua rakaat setelah aku berwudu Maka kata Nabi SAW Apa yang kau lakukan itu menyebabkan Suara detakan kakimu itu Itu sudah terdengar Yang berasalnya suara tersebut dari surga Begitu juga hadirin Kalau kita melihat bagaimana para khulafah Ur-Rashidin ya, Kita mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib Mereka seluruhnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Semisal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang di masa beliau ya, Beliau mengumpulkan ijma' Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya. Memang ada pertentangan. Lihat bagaimana cara mereka para sahabat memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidina Umar bin al khattab menghadap kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar As Siddiq, ya, wahai Khalifah. Ya. saat ini kita melihat banyaknya para penghafal Al-Quran yang telah dibunuh setelah wafat Nabi. Ada pembantaian orang-orang yang hafizul Al-Quran. Sayyidina Umar mengatakan banyaknya sekarang orang-orang para penghafal al quran yang telah dibunuh, yang dibantai. Kalau kita tidak betul-betul menjaga Al-Quran Maka Al-Quran akan sirna, akan hilang di atas muka bumi ini Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, apa usulan wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, bagaimana sekiranya kalau kita kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf Kita kumpulkan semua Al-Quran, Al-Quran itu yang berserakan Di pelapah kurma, di tulang-tulang unta dan segala macamnya Di kulit-kulit unta, kita gabungkan dalam satu mushaf Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, awalnya beliau memahami, apakah aku akan mengerjakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, ya Aba Bakrin, inna hafih, ini adalah perbuatan yang baik. Akhirnya diberikan penjelasan yang dalam oleh Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menerima. Terkumpullah nah, uh, ide untuk mengijma' atau mengumpulkan Al-Quran dan tidak selesai di masa Sayyidina Abu Bakar berlanjut pada Sayyidina Umar sampai selesai teori di masa kekhalifahannya Sayyidina Uthman ibn Affan. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat ketika beliau menjadi khalifah. Beliau melihat di dalam masjid di malam malam di bulan Ramadan, orang-orang yang ada ketika itu di para sahabat berkumpul dalam satu masjid, mereka salat. Ya, salatnya salat tarawih tapi mereka mengerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Akhirnya Nabi Sayyidina Umar mengatakan ini kalau dibiarkan akan terpecah terus orang-orang muslimin. Akhirnya dikumpulkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Uh, se sehingga sholat taraweh dilakukan secara berjamaah dan itu sampai saat ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika melihat bagaimana sholat taraweh itu berjamaah. Ya, indahnya para sahabat Qiyamul Lail secara berjamaah di bulan Ramadan. Sayyidina Umar mengatakan, Ni'batul bid'ah hadihi. Senikmat-nikmat sebaik-baik bid'ah itu adalah yang semisal ini Makna bid'ah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar bukanlah bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau yang sesat, tidak Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar gagasan beliau adalah Segala sesuatu yang bisa dikembalikan nasnya kepada Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW Oleh sebab itu mengatakan nikmatul bid'ah hadihi ya sebaik-baik nikmat itu ya yang ini adalah ya, artinya sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dilakukan tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah. Begitu juga semisal Sayyidina Uthman Ibn Affan yang menjadikan azan ketika salat Jumat itu menjadi dua kali itu di masa Sayyidina Uthman Ibn Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merumuskan ilmu nahwu ya, ilmu untuk kita lebih memahami mempelajari kitab di dalam berbahasa Arab. Ini semua dilakukan oleh para sahabat, khususnya para khurafa Nurasyidin, bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Lalu apa contohnya bid'ah yang buruk? Banyak bid'ah yang buruk itu banyak. Anggaplah contoh kalau ada orang sholat subuhnya tiga rakaat itu tidak ada nasnya, tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran, tidak bisa dikembalikan kepada Sunnah, maka itu bid'ah yang sesat. Begitu juga aliran-aliran sesat Mu'tazilah, Qadariyah Ataupun aliran-aliran yang tidak ada landasannya di masa Nabi Muhammad SAW Bahkan di masa Khulafat Nur Rashidin Bahkan masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in dan setelahnya Tidak pernah ada Sehingga semisal inilah contoh-contoh sesuatu yang tidak ada dasarnya daripada uh, Al-Quran dan Sunnah atau daripada hadis Nabi Muhammad SAW Ini yang digolongkan sebagai bid'ah yang sesat Maka Mudah-mudahan insya Allah kita dapat memahami bahwasanya inilah maksud daripada bid'ah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kita ingin merumuskan ya, secara maunya kita sendiri, akan tetapi kita kembalikan dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang dipahami oleh para ulama kita, khususnya para salafun salihin. Wallahu a'lam bisawab. Ya, Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.